Hai, assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan saya, Fatah Bol. Semestinya anda sedang menyaksikan Staycation with Fatah musim yang ketiga dan juga penaja rasmi kita yang menaja program kita. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Tourism Malaysia yang bawa kita ke destinasi-destinasi pelancongan yang menarik yang ada di seluruh Malaysia dan juga yang bawa kita ni terbang jauh di negeri di bawah bayu ni. Tak lain tak bukan, semestinya Air Asia dengan kos tambang rendah. Jadi untuk episod kali ini, saya nak bawa korang ke sebuah lokasi percutian yang menarik di antara sempadan Kundasang dan Kota Belu. Jadi jom. Inilah dia tempat yang saya cakapkan tadi. Tak lain tak bukan, inilah dia Tulinau Glamping. Untuk sampai dekat sini dari Pekan Kota Belud hanya mengambil masa lebih kurang 1 jam. Tapi kalau anda dari Pekan Kundasang hanya mengambil masa 45 minit saja. Tak nak banyak cakap, jom masuk, saya kasih tunjuk. Okey, sekarang ini kita berada di salah satu unit yang ada dekat Tulinau Glamping. Nah, kalau kita lihat, inilah dia Tulan Dome. Konsep dia berkonsepkan glamping atau maksudnya sebenarnya adalah glamorous camping. Nah, diberi sentuhan bohemian style yang membuatkan saya kalau masuk bilik ni tidur sangat cozy dan selesa. Okey penonton, nah, untuk Tulan Dome ini kapasitinya boleh muat 2 orang dan harga dia sangat affordable, serendah RM230. Bayangkan, bangun pagi tengok pemandangan yang begitu segar cantik. Uish, memang affordable. Okey penonton, selain anda boleh tidur dekat sini melihat pemandangan yang begitu indah, mereka juga menyediakan board game untuk anda. Ha, bayangkan, main-main ni pada waktu siang, tengok matahari, push, tengok Gunung Kinabalu, takkan cun tu? Lagi cun, tak perlu risau nak bawa barang bekas dapur sebab mereka dah sediakan untuk anda. Iaitu, ni dia, barang dapur mudah alih. Tapi tak boleh masak di dalam dome. Mereka ada sediakan ruang di luar. Bayangkan penonton, kalau anda masak pada waktu malam, ada bintang. Uish, takkan best macam tu kan? Uish, memang padu lah. Baik penonton, dari tadi saya asyik cakap pemandangan kat sini cantik kan? Inilah dia, bukti betapa indahnya pemandangan kita pada waktu pagi ni. Sekarang ni pagi sebenarnya. Kita boleh lihat awan-awan meliputi Tulinau Glamping ni. Dan yang paling menarik dan unik dekat sini adalah mereka menggunakan tenaga solar dan tenaga angin. Mesti korang tak percaya kan? Ini buktinya. Tak ada wayar. Kita on. Jeng jeng jeng. Mereka menggunakan tenaga solar kat sini. Selepas ini, saya nak kasih tunjuk dekat anda satu lagi dome yang menarik, yang lebih besar. Nak tahu? Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.
Anda bersama dengan saya, Fatah Wol. Semestinya dalam staycation with Fatah musim yang ketiga. Tadi ayah ada cakap nak tengok dom yang lebih besar dekat Tulinau Glamping ni. Jadi jom kita masuk. Tengok, inilah dom yang saya maksudkan tadi, di mana ini adalah Tadau Dom. Tadi kita dah lihat Tulan Dom, betul? Ha, kalau anda perasan, nama-nama yang diberikan ini menggunakan bahasa dusun tradisional. Ha, di mana Tadau tu bermaksud matahari terbit, kalau Tulan tu maksudnya bulan terbenam. Dekat sini ada 4 unit, jadi jangan risau. Dan setiap unit, level pemandangan anda berbeza. Nah, itu yang menariknya dekat sini. Dan jangan hairan jugalah kalau anda dengar suara saya ini bergema, sebab struktur dia macam tu. Tapi mesti korang nak tahu pasal harga kan? Sekejap lagi saya beritahu. Okey penonton, nah, bercakap mengenai harga untuk Tadau Dom ini adalah serendah RM330 saja, dan kapasiti untuk dom ini 3 ke 4 orang. Tapi mesti korang muskilkan, sini macam boleh muat 3 orang. Dekat atas sana tu yang boleh muat lagi seorang. Jadi kapasiti ni boleh muat 4 orang totalnya. Jadi bawalah kawan-kawan untuk merasai pengalaman yang berbeza dari tempat-tempat yang lain, hanya dekat Tulinau Glam. Daripada mereka menyediakan perkakas dapur, mereka juga menyediakan barbecue spot untuk anda panggang-panggang. Jadi sangatlah sesuai kalau nak bawa family, bawa kawan-kawan, lebih erat silaturahim tu. Tapi andai katalah nak buat aktiviti lain, saya suggest kalau dekat sini anda boleh pergi viewpoint Pekan Nabalu, atau teringin nak melihat sawah padi yang menghijau, boleh pergi Kampung di Sangkir. Jadi apa tunggu lagi? Nak rasai pengalaman berbeza, datanglah dekat Tulinau Glamping. Dan jangan lupa untuk layari www.malaysia.travel, sebab dekat sana anda akan tahu destinasi-destinasi pelancongan yang menarik yang ada di seluruh Malaysia. Dan juga kalau nak terbang tu, ingat-ingat booking dekat mana? Semestinya book di aplikasi AirAsia Move. Sehingga kita jumpa lagi pada episod yang akan datang, semestinya bersama dengan saya, Fatah Bol, dalam Staycation with Fatah musim yang ketiga.